Reformasi birokrasi digital telah diterapkan Jawa Barat dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas ASN serta pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah aplikasi dalam ekosistem Jabar Smart di birokrasi telah diluncurkan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang telah menerapkan reformasi birokrasi secara digital. Memiliki aplikasi dalam ekosistem Jabar Smart Birokrasi, provinsi ini mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik secara digital dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas ASN, serta pelayanan kepada masyarakat. Revolusi reformasi birokrasi digital ini dipaparkan Gubernur Ridwan Kamil dalam acara peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah yang digelar Kemenko Polhukam. Kami melakukan reformasi penuh namanya digital birokrasi. Yang dulunya manual, sekarang insya Allah semua sudah full teknologi. Dulu mahal, harus meeting, harus jarak jauh, harus beli kertas banyak, sekarang sudah efisien. Dulu ketemu ketel susah, aspirasi susah, dengan teknologi mudah dijangkau kapan saja. Dan dengan reformasi birokrasi, maka kegiatan pemerintahan dan pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya itu semakin terbuka sehingga saudara pun sekarang bisa menilai. Dalam kegiatan ini, Ridwan Kamil mewakili Gubernur se-Indonesia menandatangani komitmen bersama implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.